Yuk, menanam kangkung 2M. Manfaat kangkung pada sistem peredaran darah. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengkonsumsi kangkung secara teratur sesuai angka kecukupan gizi sangat bermanfaat untuk kesehatan seperti berikut ini. Yang pertama, mencegah penyumbatan pembuluh darah. Manfaat dari tingginya kandungan riboflavin pada kangkung. Kedua, mengatasi dan mencegah risiko terjadinya anemia. Manfaat dari tingginya kandungan besi dan riboflavin pada kangkung. Tiga, menurunkan kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL dalam darah. Manfaat dari tingginya kandungan serat dan niacin pada kangkung. Yang keempat, meminimalkan terjadinya hipertensi. Manfaat dari tingginya kandungan air, kalium, tembaga, magnesium, dan folat pada kangkung. Yang kelima, menjamin kestabilan gula darah. Manfaat dari cukup tingginya kandungan serat pada kangkung. Yang keenam, mencegah terjadinya penyakit sistem pembuluh darah. Manfaat dari tingginya kandungan tembaga, tiamina, dan niacin pada kangkung. Yang ketujuh, menjaga produksi sel darah merah. Manfaat dari cukup tingginya kandungan folat pada kangkung. Yang kedelapan, menurunkan risiko terjadinya stroke. Manfaat dari cukup tingginya kandungan kalium, tembaga, magnesium, dan folat pada kangkung. Yang kesembilan, membantu produksi hemoglobin. Manfaat dari tingginya kandungan besi pada kangkung. Demikian manfaat kangkung pada sistem peredaran darah sesuai dengan informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih.